Yuni Shara. Kalau begitu, lu kami... dari kemarin ngomongnya Yuni Shara, apa -apa. Lu kangen gua tanya. Bukan, kalau dia Yuni Shara, kamu kenalin siapa saya? Vicky Prasetyo. Zaskia udah 2 bulan gak masuk TV, dia masuk angin. 2 bulan gak shooting, gak dapet duit. Penonton! Oi. Oi. I miss you. Hey, ini pantesan dari tadi gue perhatiin gak ada videonya Zaskia. Iya. Oke. Lebih baik dulu lah. Sesuai dengan undang-undang Facebooker kepo, kita akan cek apa saja barang-barang. Aku habis belanja karena kan aku sudah 2 bulan kan ya, aku shopping. Pasti di kemarin 2 bulan ditanya-tanya di polisi mulu kali ya. Apa ya, pengalaman? Enggak cuma gue yang ditanya, lu juga ditanya. Ya kalau gue mah gara-gara lu gue jadi saksi berapa kali gue dipanggil. Apa-apa yang namanya jangan. Itu kan jadi pelajaran, bener gak saya? Udah ya, jangan dibalas, ya. Makanya kalau pagi-pagi tuh belajar. Ntar gak tuh? Oh. Yuk, gue tau. Agen kepo, ayo sini. Ayo, saya pegangin dia. Udah takutnya. No. Pegangin dia. Takutnya. Pegang. Aku kan masih perawan, jangan pegang. Isi tasnya. Oh my God. Majalah model rambut. Kok gambar depannya Opi Kumis? Lu ngapain sama Opi Kumis ya? Hah? Ih, ya Allah, enggak. Ini mah bukan model. Ternyata dia potong rambut pengen ngikutin Opi Kumis. Ini biar apaan nih? Oh my God. Ntar lo deh. Tuh, mana ganti-ganti model rambut nih, ada artikelnya ya. Coba bang. Cepak. Oh ya. Kenapa ganti model rambut? Hebat, dia di pesawat sendirian loh dia. Gak ada orang. Kenapa potong rambut? Kenapa sini? Potong rambut? Daripada potong honor, mending potong rambut. Ah, itu dia. Pengen biar lebih fresh aja, aura baru. Sik, aura kasih. Nah, gue bilang aura maksud gue.